Cina. Dia sedang mempunyai kendaraan inti atau akuarium.
betul yang dikatakan oleh Bayu tadi? Ada yang mau nambah lagi ciri-ciri dari minuman yang layak? Hewan ciri dari genggaman Maya yaitu memiliki jaringan saraf dan jaringan otot sehingga bisa aktif bergerak atau disebut bersifat motil. Beri aplaus untuk Bayu dan Meli. Tadi kan dari tulis itu ciri-ciri genggaman Maya oleh teman-teman yang salah satunya genggaman Maya itu termasuk hewan yang bisa berhenti untuk seluler, bersifat metrotop. Kalau hari ini kita pergi, baru bisa datang. Umumnya untuk animal itu kewajaran bergerak aktif dan sebagainya. Seperti yang kita tahu, untuk animalnya itu terbagi atas dua kelas, yaitu kelas apa saja. Nah, kelasnya itu ada kelas invertebrata dan dari dua ini, nanti Bapak akan memberikan kalian juga
ya. Gengsi kita itu ada gengsi tempat kata. Jadi makan sini kan membagi kalian berpasang pasangan. Dari setiap pasangan nanti ada masing-masing nomor. Di sini ada nomor-nomor. Nanti bakal bicara aja ya. Mulai dari Dela dan Devi. Dela dan Devi itu pasangan nomor satu ya. Mohon ingat kalau dicatat kalau untuk Devi dan Anjan itu pasangan nomor dua. Lanjut berarti Devi 3, 4, 5, 6, 7, 8. Adapun teknis pertanyaan dari game tebak kata ini, nantikan dua orang yang maju. Satu memegang kertas soal, dan satu lagi memegang kertas jawaban. Paham sampai sini? Paham. Nah, nanti diberikan waktu 5 menit dari setiap pasangan untuk menjawab soal yang dibacakan oleh temannya. Jadi si pemegang jawaban itu dia menebak apa yang sama, apa yang sungguh yang diberikan oleh temannya tadi. Nanti? Iya. Mau dimulai sekarang? Iya. Ini ada undian yang kita campur undian. Coba Dana. Itu juga.
Om, itu terbagi atas semua. Apa aja tadi? Sangat mudah sekali dengan sederhana, oke?